Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kenapa HP Vivo itu tidak bisa merekam suara ketika rekam layar. Caranya sangat mudah, kawan-kawan. Kawan-kawan tinggal ke pengaturan, pilih pengaturan, kemudian kawan-kawan bisa pilih pengelola sistem. Oke. Setelah pengelola sistem, di sini ada tentang ponsel, layanan pelanggan, pusat pintasan. Nah, ini. Kawan-kawan bisa pilih yang nomor yang tangkapan layar support ini. Di sini ada penangkapan layar dengan gesek 3 jari. Nah, ini bisa diaktifkan, bisa tidak. Nah, yang mau kita cari itu adalah bagaimana sih mengaktifkan suara ketika merekam layar di HP Vivo. Ya, kawan-kawan tinggal pilih yang rekam suara ini. Di sini ada 3 pilihan. Kalau diklik rekam suara ini, tapi pada saat merekam seperti ini lagi rekam layar ya, tidak bisa menekan rekam suara ini. Mungkin kawan-kawan bisa coba di HP-nya. Setelah menekan rekam suara, kawan-kawan bisa pilih suara mikrofon ini. Dengan sendirinya, suara kawan-kawan ketika merekam layar itu akan terekam. Mungkin hanya ini yang bisa ilmu yang saya beri, tidak banyak. Semoga bermanfaat. Dan bila sekiranya kawan-kawan tidak keberatan, silakan subscribe dan dukung terus channel saya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.